tunggu dulu. Anak-anak, minggu depan ada hari Dharma Wisata sekolah kan? Iya, Bu. Tentu saja. Seharusnya murid melakukan Dharma Wisata dan liburan saja. Jaduh. Doldo sudah menyiapkan semua camilan untuk Dharma Wisata. Wah, aku jadi malu. Sudah kuhabiskan semua. Aku harus beli lagi. Untuk wakil kelas kita di hari Dharma Wisata, ibu butuh seseorang untuk ikut pertunjukan bakat. Jadi bagaimana? Tidak ada? Kalau ikut, kalian akan dapat alat tulis dan souvenir. Ya ampun, apa hadiahnya hanya alat tulis? Siapa yang mau itu di zaman sekarang? Tidak ada yang tertarik. Jadi begitu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Ibu akan berikan kalian kupon gratis dari Catsnack. Akan beritahu sekolah kalau kelas kita tidak ikut pertunjukan bakat. Kupon gratis untuk Catsnack. Taibokinya sangat terkenal karena rasa manis dan rasa pedasnya menyatu dengan keseimbangan fantastis. Baiklah kalau begitu. Bu Guru, aku mau ikut. Hei Jadu Choi, kau tidak akan bisa meskipun mencoba. Bagaimana kalau kau tidak ikut saja? Apa kau bilang? Kau itu hanya ahli dalam makan, bicara, dan bermain. Ya, aku rasa yang lain juga merasa begitu. Jadi, jangan daftarkan Jadu. Bu Guru, aku punya 12 bakat yang sangat menarik. Itu tidak mungkin. Apa yang kalian lakukan? Hari Senin nanti, ibu akan pilih perwakilan kelas kita. Aku pulang. Aku harus bagaimana? Aku harus cari cara agar orang tertarik dengan aksiku. Ayah, Durungji? Iya, kami di sini. Ayah sedang apa? Apa terjadi perampokan? Hati-hati, Jadu. Hei, Jadu, tenang dulu. Ayahmu itu sedang berlatih sulap membebaskan diri. Sulap bebaskan diri? Ya ampun, ibu tahu ayah gagal melakukannya. Ayah sudah minta ibu mengikat sesuai yang di buku. Ya ampun, bahkan ada bekas ikatannya. Apa? Bisanya ayah bilang sulap kalau semua sudah diatur? Itu bohong. Ibu jangan sembarangan bicara. Sulap itu adalah seni. Sulap adalah pertunjukan seni paling menarik. Pesulap-pesulap hebat bisa menghilangkan patung Liberty Amerika. Dan mereka bisa menembus tembok raksasa. Meskipun terikat rantai dan borgol, mereka bisa membebaskan diri dari sangkar besi. Wow, itu keren sekali. Sekarang kau akan lihat, seperti David Copperfield yang membuat patung Liberty lenyap. Ayah yakin ayah akan bisa melakukan sulap dan membuatmu menghilang. Oh, jadi begitu. Itulah tujuan utama membeli buku belajar sulapnya. Iya. Kalau begitu, ayah harus singkirkan ini dulu. Benar, aku sudah putuskan. Begitu ya, kau mau belajar sulap? Benar, ayah. Kalau begitu, kau harus melewati berbagai rintangan. Tapi, kalau itu yang kau mau, ayah pasti akan membantumu. Pertama-tama, kau pergi ke dapur dan ambil telur, 3 potong es dan semangkuk air. Ya, apa benar ayah sedang melakukan sulap? Apa ada yang lainnya? Maksudku, membuat sekolah lenyap atau membelah tubuh dalam kotak dan semacamnya. Baiklah, sekarang kembangkan tanganmu. Ayah sudah mengikat sangat erat. Bagaimana cara melepas talinya? Wow, keren! Talinya benar-benar lepas! Bagaimana? Ini keren, kan? Ya, sudah jelas aku pasti dapat juara pertama. Kunci dari trik sulap adalah simpulnya. Kalau sekilas kelihatannya rumit dan kencang, tapi ini simpul khusus untuk pesulap yang bisa lepas hanya dengan menariknya sedikit saja. Jadi aku membutuhkan orang untuk mengikatnya ya? Ya, itu benar. Wah. Teman-temanmu ada yang bisa dipercaya? Maaf,
Jadu, tapi aku tidak bisa. Kami juga berlatih agar dapat juara pertama. Begitu ya, tidak apa-apa. Aku benar-benar butuh asisten cantik untuk pertunjukan sulap. Baiklah, aku akan cari yang biasa saja. Sampai jumpa. Tidak apa-apa, Minji pasti mau. Hah? Tadi kau bilang mau mencari orang lain saja? Kau bilang asisten yang paling cantik untuk sulapnya. Tidak jadi masalah. Baiklah, Jadu. Aku harus bagaimana sekarang? Kau siapa? Lega sekarang. Halo, Paman. Aku Yunsuk. Hei, Minji Kim. Apa ini? Kita akan melakukan drama komedi. Kenapa kau malah pergi? Maafkan aku, Yunsuk. Tapi aku tidak bisa karena aku ini cantik. Jadu, kau menyebalkan. Kenapa kau ajak dia ke sini? Wah, benar. Penonton sudah di sini. Ayo kita mulai. Semua kecuali Yunsuk sudah di sini. Jadi siapa yang akan tampil pertama? Kita mulai dengan Dol-Dol. Aku tahu dia akan melakukan ini. Dol-Dol, hati-hati. Nanti kau jadi ayam. Bakat apa itu? Cuma makan apa saja. Apa lagi yang mau dia makan? Dia mau makan telur lagi. Saja. Alaba dincero, dincero, dincero. Jadi dia makan telur untuk menghangatkan tenggorokannya. Berikutnya. Tidak melakukan drama komedi yang jelek. Kau benar juga. Padahal kita bisa melakukannya dengan baik. Baiklah, ini yang terakhir. Pesulap hebat di bumi, Jadu Choi, asisten cantik Minji Kim. Halo semuanya. Biasa-biasa saja. Ya, itu benar. Kelihatan manis tapi agak membosankan. Sayang sekali. Kalian ini. Oh iya, bagaimana dengan sulap membebaskan diri? Sulap membebaskan diri? Wow, kalian bisa melakukan itu? Ah, maafkan aku lupa. Kalian kan tidak bisa. Hey, Yunseok. Aku lihat mereka berlatih sulap membebaskan diri, tapi selalu gagal walau berusaha. Benar, Pak. Apa benar? Benar. Sulap membebaskan diri itu benar-benar ajaib. Kalau kalian berhasil melakukan sulap itu, pasti kalian akan dapat juara pertama. Aku benar tidak, teman-teman? Iya, benar. Itu pasti benar. Pasti. Ayo lakukan itu. Jadu. Tidak bisa melepas talinya dalam 10 detik, balonnya akan jatuh di atasnya dan Jadu akan basah kuyup. Wah, aku tidak sabar lagi. Sekarang aku akan tutup dia dengan kain dan ayo kita hitung bersama-sama. Apa aku boleh buat simpulnya? Kalian pikir aku tidak tahu? Minji tidak mengikat dengan erat agar kau bisa buka talinya dengan mudah. Aku benar tidak. Siap-siap diguyur air ya. Biar aku yang membuat simpul sebelum kita mulai. Kita harus lakukan dengan sempurna, bukan? Oh, Yunseo, kau benar-benar baik sekali hari ini. Baiklah, ikatannya sudah kencang. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa ini? Kalian sudah mulai lebih dulu. Yunseok, dengarkan aku. Bergabunglah dengan kami. Apa? Kalau kita mau berhasil di sulap membebaskan diri, kita membutuhkan asisten yang keren. Keren? Pasti ada anak-anak yang meremehkan kita seperti ibuku. Jadi... Tunggu dulu. Apa aku boleh buat simpulnya? Biar aku saja yang membuat simpul sebelum kita memulainya. Saat itu, kau harus lepaskan simpul yang dibuat ini. Lalu ikat dengan simpul ajaib. 2, 1. Kita foto sekarang, semuanya ayo kumpul.